Halo guys, halo semuanya, balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh, seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail videonya, di sini saya akan membahas map terbaru yang akan dirilis nanti di awal tahun 2021 ya, atau tepatnya pada bulan Januari nanti. Nah pada update nanti itu, apa-apa aja sih yang baru di game Among Us ini? Makanya di sini akan kita bahas ya. Yang pertama itu map terbaru, yaitu map Airship yang akan kita bahas di video kali ini tuh ya, yang paling kita pojokkan untuk map Airship ini. Karena saya yakin kalian sendiri udah pernah dengar juga ya rumor tentang adanya map Airship ini. Tapi rumor untuk map Airship ini bukan hoax ya, karena memang udah dikonfirmasi oleh pihak Inner Slot-nya langsung kalau map Airship ini bakalan dirilis pada awal tahun 2021 nanti ya. Jadi kalian tunggu aja tanggal rilisnya atau tanggal mainnya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, masih adakah player yang aktif bermain game Among Us ini? Karena jujur saya sendiri saja udah nggak sering lagi main ya, karena saya ini player musiman yang main game hanya saat tenar saja atau saat trending aja ya. Tapi kalau kalian ada yang main game Among Us ini aktif sampai sekarang, kalian bisa komen di kolom komentar ya apa-apa aja yang udah berubah dari pertama kali kita main dulu. Oke, sekarang langsung aja kita bahas apa-apa aja yang baru yang akan diupdate nanti pada bulan Januari. Tapi sebelum kita melanjutkannya lebih jauh lagi, kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, sekarang kita mulai untuk membahas apa-apa aja yang baru yang ada di map Airship nanti. Oke, pertama kita bahas untuk petanya dulu ya. Nah, peta untuk map Airship itu kalian bisa lihat seperti ini ya. Dan di cuplikan video ini kita berada di lounge dan di storage. Ini kalau nggak salah di sebelah pojok kanan ya, kanan atas. Kalian bisa back nanti di video mapnya tadi, di video petanya. Untuk klip video ini sendiri saya ambil dari channel Red Creepers. Kalau kalian kepingin lihat nanti video aslinya itu seperti apa, leaknya itu seperti apa, kalian bisa kunjungi langsung channel pemiliknya ya, pemilik video ini. Oke, sekarang kita lihat lagi apa-apa aja yang baru yang ada di map Airship ini atau di update nanti ya. Sepertinya sih ini udah sampai ke electrical. Kalian lihat ini sangat gelap ya. Sangat banyak ruangan di electrical ini. Bercabang-cabang gitu ya. Itu nggak tahu sih menguntungkan buat impostor atau buat crewmate. Coba kita lihat ya dia kelilingnya kemana-mana aja. Dan ini sepertinya ini di CCTV ya. Dia lagi ngecek semua ruangannya. Ini kita berada di security. Terus kalau ke bawah ini apa nih? Oh, di sini ruang kosong ya, di bawah tadi jalan buntu. Ini Hall of Portrait, kitchen, dapur ini ya. Di sini armory, tempat persimpanan senjata. Ada tax di sini. Ada yang harus kita kerjakan ya. Ganti peluru kah atau apa? Oh, memindahkan senjata ya. Taksnya seperti itu. Lanjut lagi ke atas, ini ada apa? Communication. Nah, ini di seperti yang kalian lihat di rumor ya. Ini namanya cockpit atau cockpilot ya. Di sini tempat mengendarai untuk kapal ini, kapal utamanya. Jadi seperti yang kalian lihat di rumor-rumor kan di sini semua berdirinya di lobby. Atau itu seperti kafetaria di map-map lain ya. Ya jadi hanya seperti ini ya tempat-tempat yang ada di map Airship ini. Kalau kalian masih penasaran tempatnya itu seperti apa, kalian bisa langsung kunjungi channel pembuatnya tadi ya, Red Creepers. Kalian bisa lihat mentahan videonya di sana.